Sejak pagi hingga siang, antrian panjang ratusan wajib pajak maupun pengurusan balik nama kendaraan masih terjadi di kantor Samsat Surabaya Selatan di Ketindang. Karena hari ini merupakan batas akhir untuk program pemutihan oleh seluruh kantor Samsat seluruh Jawa Timur. Untuk melayani wajib pajak yang membludak selama 3 hari ini, pihak Samsat membuka 4 loket layanan tambahan dan waktu pelayanan batas terakhir khusus bagi pemohon wajib pajak untuk hari ini yang diberlakukan di seluruh layanan unggulan maupun pelayanan Samsat Corner dan mobil keliling yang ditempatkan di sejumlah titik. Meski membludak, tak menyurutkan masyarakat wajib pajak yang ingin memanfaatkan program pemerintah Provinsi Jawa Timur di hari terakhir. Padahal mereka harus antri hingga 2 jam lamanya. Saya masuk mulai jam 8 tadi. Dari cross-check, apa? Dari cek fisik. Ya, dari cek fisik, bisa ke loket mutasi masuk. Terus ke loket mutasi, saya nunggu pemanggilan untuk bayar kasir aja. Tidak ada kendala, Mbak? Sudah tidak ada. Selama 2 bulan terakhir, program pemutihan pengurusan pajak di Samsat Surabaya Selatan untuk jumlah pemohon wajib pajak melebihi target sebesar 113%, baik kendaraan roda 2 maupun 4. Pihak Samsat juga mencatat pemasukan pajak kendaraan mencapai Rp398 miliar. Untuk pemutihan injury time terakhir tanggal 28 Desember ini, untuk target dari Dinas Provinsi sudah terpenuhi, sudah melebihi batas target 113% untuk batas targetnya, sekitar 398 M dari informasi dari Dinas Provinsi. AKP malah menambahkan, kantor Samsat Surabaya Selatan juga melayani pengurusan pajak melalui sistem online untuk STNK yang masih aktif bagi warga luar kota Surabaya. Bagus Setiawan, CTV.